Najib dia punya nampak apa cerdik. Cerdik daripada? Hmm? Daripada siapa? Nampak you smart, cerdik, tapi in reality duit kita dapat pun sepatutnya tidak diketahui oleh public. Saya percaya benda-benda ni berlaku juga dalam zaman Tengku, dalam zaman apa nama zaman mungkin zaman Tun Razak, mungkin pada zaman Hussein Un, mungkin pada zaman Mahathir, mungkin ada bantuan-bantuan yang terima lah, saya tidak tahulah, bantuan-bantuan political apa orang kata political fund ni ada, tapi tak pernah terdedah macam ini. So it's not smart lah, betul tak? Macam mana boleh terdedah? Bukan, kemudian kenyataan-kenyataan yang tidak konsisten. So jadi dengan sendirinya menghakiskan credibility lah. Saya tak mengatakan semua Mahathir bagus, Mahathir semuanya clean. No, it's a politik lah. Even di London tu tentang Shell bagi fund kepada konservatif pun pernah keluar. Ya tak? Semua tahu. Tapi macam mana yang pertama kali dalam negara kita diketahui ada bantuan election daripada luar negara? Itu yang mengejutkan, yang menyebabkan soal maruah UMNO, maruah Barisan Nasional terlibat. Itu yang saya rasa kesal. Saya kata perbuatan tu barangkali tidak diketahui oleh orang ramai sekian lama, tapi pembangkang pun terima juga, kan? Ya tak? Penjelasan tidak konsisten. Penjelasan tidak kesan, tidak nampak serius, ya. Dan macam tidak ada credibility.